إلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله. عليهم غير مغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسول الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para jemaah yang dirahmati Allah, pertama kali kita mengucapkan syukur kehadrat Allah kerana pada malam ini kita dapat sekali lagi bersama untuk sama-sama memahami kitab Minhajul Abidin. Kita masih lagi dalam mukaddimah kepada kitab ini insya-Allah, yang mana dia melakarkan dalam mukaddimah ni garis-garis kasar perbincangan yang terkandung dalam kitab ini. Kita itu sampai XXI ya. Apa tu 10 ke? XXI dia tak apa nombor Roman tu, huruf Roman kan. Ya. Yeah? 21 ah. 21. Okey. Dalam perjalanan manusia dalam kerohaniannya setelah sampai satu tahap makrifahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kenal siapakah Tuhan yang sebenar. Dan dia yakin inilah Tuhan yang memerintahkannya supaya melakukan sesuatu yang berupa tanggungjawab yang bersifat wajib, dan inilah dia Tuhan yang memerintahkannya supaya meninggalkan larangan-larangan tertentu. Inilah tanjakan. Tanjakan ni bahasa Indonesia ni maksudnya cabaran ni ataupun aqabah. Inilah aqabah ataupun cabaran ya, dalam proses melihat perjalanan ini dari sudut disiplin ilmu tasawuf. Dia kata ini adalah langkah pertama, pendakian yang pertama yang dihadapi oleh seseorang dalam jalan ibadah, iaitu berupa ilmu dan makrifah ya. Tak boleh tidak dalam proses ibadah ini dia mestilah melalui dua syarat ini, ilmu dan makrifah ya. Makrifah, ilmu ni daripada perkataan ilmun, alima, lahirlah perkataan ilmun. Makrifah dari daripada asal perkataan arafa ya. Ada sedikit perbezaan antara ilmu dengan makrifah. Adapun ilmu ni bersifat, kalau dalam konteks tauhid ni, ilmu ni bersifat umum. Bila sebut makrifah dia lebih mendalam. Namun kedua-duanya adalah merupakan satu punca yang sama. Jadi dalam proses ibadah dia mestilah berdasarkan kepada ilmu dan makrifah ya. Contohnya tiap-tiap bulan kita puasa saum ataupun siam ayyamul bayt. Hari-hari puasa hari-hari putih 13, 14, 15. Kita biasa dengar orang puasa kan. Kenapa kita puasa hari itu? Ha, itu maksud dia. Lebih mendalam. Kenapa dinamakan ayyamul bayt, hari-hari putih? Ha, kan? Contohlah. Imam Syekh Abdul Qadir Jilani sebut dalam kitab dia Al-Ghunyah. Kenapa dinamakan hari putih? Tiga hari itu. Puasa hari-hari putih. Sejarah dia, dia kata berasal daripada sejarah sejarah Nabi Adam alaihissalam. Jadi itu sudah ilmu lah. Perbandingan tadi ilmu dengan makrifah. Makrifah ni lebih mendalam. Setelah Nabi Adam alaihissalam dia diusir ke bumi, tubuh dia
Ahli syurga ni tubuh dia kan transparent, putih. Ya. Beri usir ke bumi kesan daripada pelanggaran larangan itu, kesan dosa lah maksud dia, tukar jadi hitam. Ya. Sebab hitam ni atas dunia ni dia lambang dosa, lambang syaitan, lambang iblis kan. Ha. Tu yang Omar pakai, pakai baju hitam tu dia lah tu. Apa Tuan Jerzak je hitam ni, tapi bukan hitam pokat ni. Hitam lain ni. Tu jenis hitam semua tu kan. Hitam ni satu perlambangan sebenarnya. Ya? Okey. Tubuh dia tukar jadi hitam. Lalu Jibril datang. Tanya dia, nak tak bersihkan balik badan? Dulu putih bersih. Nak. Kata Jibril, naklah kamu berpuasa 3 hari berturut-turut. Maka Nabi Adam pun berpuasa. Hari pertama setelah dia berpuasa, 1/3 daripada tubuh dia tukar jadi cerah balik. Korek kata. Hari kedua separuh putih. Hari ketiga total bersih balik. Eh? Jadi itu peranan puasa ayyamul bayt. Jadi bila kita melakukan sesuatu ibadat bersandar kepada ilmu dan kefahaman yang macam tu, kita buat tu oleh macam macam ya. Ya, tuan ya. Sandaran tu ke mana? Kita buat ni. Terus kepada sejarah Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita punya feel tu dia lain, ya. Apa pasal puasa ni? Ya, puasa sunat dah 3 hari kan. Tak apa, betul lah tu. Ha, tapi kesan dia lebih mendalam yang stage yang kedua tadi. Jadi proses proses ibadat ini dia perlu kepada ilmu dan makrifah. Hendaknya dimaklumi bahawa ibadah tanpa ilmu dan tanpa makrifah adalah tidak ada artinya. Jadi dalam konteks ilmu, dalam konteks ibadah, ilmu dan makrifat ni kena selari. Sebab ilmu tanpa ibadah tanpa ilmu dan makrifah ni macam kita puasa budak-budak baginah. Ya. Yeah? Nak nunggu maghrib tu, la ilaha illallah hulu halal tu, so apolah esok nak puasa ni kan. Terbayang dalam perut kita macam tu. Sebab apa? Kita puasa ni cara tradisi. Mak ayah kita puasa, kita pun puasa. Padahal sahur tu dah melantak 2 pinggan dah. Pada tengah hari lah pak hari. Kan? Sebab apa? Dia tak faham. Puasa tu adalah arahan. Tapi bila kita faham puasa ni kan, puasa ni adalah merupakan akhlakus samadiyah. Ha, dalam tasawuf dia faham macam tu. Kenapa puasa? Puasa ni satu proses menanamkan akhlakus samadiyah dalam diri seorang insan. Ha, kan dia punya feel tu lain tu. Ya? Makin kita bila kita puasa zaman budak-budak makin Allah hai. Nak menunggu maghrib dia kan. Menjaman-jaman tu sebab kan. Tapi bila kita faham Nabi SAW Perang Badar bulan Ramadan. Fathu Makkah malam 20 Ramadan. Ha kan? Kan lain bunyi tu, kan? Kan? Ha. Apalah mula kita tak teraya. Ha kan. Di sana ada kekuatan, kefahaman ilmu dan makrifah ni melahirkan kekuatan dalam ibadah. Boleh berdiri. Kalau Nabi boleh buat, tentu di sana ada syafaat. Mesti ada hikmah dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab ibadat kalau tanpa dua ni, tanpa ilmu dan tanpa makrifah, dia kata ibadat itu adalah tidak ada artinya. Ya. Bukan sia-sia, maksud dia pencen puasa, puasa macam tu ya kan. Ya. Tak upgrade lah. Ya. Tak ada perubahan. Ya. Tentulah 10 tahun dulu, ke 10 tahun yang akan datang, ke 20 tahun yang akan datang, dia punya kualiti itu berbeza sebab penghayatan tu melahirkan nilai ni tak sama. Sebab ni pentingnya ilmu dan makrifah. Hal ini bagi menunjukkan dalil tentang sesuatu urusan agar mengetahui betul tentang apa yang dilakukannya. Setiap yang kita buat kita faham kenapa kita buat. Contoh sembahyang, kenapa duduk iftirash, kenapa duduk tawarruk kan. Kita bermazhab Syafi'i sunat kan. Tiba-tiba kita tengok hari ni orang duduk tahiyat awal dengan tahiyat akhir sama aja.
Tu kena salah ke? Jangan copek nyalahan orang. Ya. Yeah? Sebab dia buat berdasarkan ilmu. Dia tu duduk dalam hal itu duduk dalam sunat abaat ke sunat hayat dalam mazhab Syafi'i. Jadi jelas, tak ada pertikaian. Siapa nak buat, buat. Siapa tak nak buat, kalau dia ada dalil lain, ikut. Ha. Itu pentingnya sesuatu ibadat berdasarkan kepada ilmu. Tahu betul luar dalam. Kemudian dia mesti menempuh jalan ini, kalau tidak pasti dia akan celaka dan binasa. Maksudnya proses ibadat mestilah tak boleh tidak berdasarkan ilmu. Mahu tidak mahu mesti menempuh tanjakan. Mahu tidak mahu harus. Harus itu terjemah Indonesia ya. Maksud harus Indonesia di sini maksud dia bahasa Melayu maksud dia wajib. Ya. Itu laras bahasa Indun. Sebab terjemahnya orang Indun ya. Kalau kita guna makna harus tu kan boleh buat boleh tak buat, tapi mahu tidak mahu wajib menempuh aqabah ataupun tanjakan jalan ini dengan sebaik-baiknya, memikirkan buktinya dan merenung sepenuhnya. Kena usahakan. Persoalan ilmu ni kena usahakan. Dan belajar, yakni membuat kajian. Di ilmu ni dia akan mendorong kita. Dia akan mendorong kita menilai, mengkaji, menganalisa. Bertanya kepada para ulama. Para ulama tentang akhirat. Bukan ulama tentang akhirat tu. Bertanya kepada para ulama akhirat. Ya. Kalau tentang akhirat kan tanya tentang bab akhirat. Ulama akhirat di sini maksudnya ulama yang soleh. Kita nak ngaji ni pun kena tengok-tengok juga kan. Macam-macam sekarang ya. Dan meminta faedah dan doa daripada mereka. Yaitu yang mereka diibaratkan sebagai lampu-lampu. Diibaratkan sebagai lampu-lampu. Yaitu siraj para umat ini. Dan pada masa yang sama, ia juga yaitu kita meminta bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita berusaha cari ilmu untuk makrifah, kita beribadah, dalam masa yang sama pergantungan kita tetap kepada Allah. Di samping kita bertanya, belajar dan sebagainya, yang paling penting, yang paling dominan ialah pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baik, kita baca Quran. Allahumma inni astaudika bima 'allamtani fardudhu ilayya waqta hajati ilayh wa la tunsini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Itu maksudnya ada hubungan pergantungan dengan Allah. Minta Allah sempurnakan usaha itu, ya. Itu maksudnya minta bantuan Allah. Maka dalam menempuh tanyakan cabaran ini dengan segala taufik daripada Allah. Taufik kita dah bincangkan itu, apakah dia taufik ya? Satu unsur dalaman yang mendorong iradah kita untuk mengejar cita-cita kebaikan, khusus dalam konteks ini untuk ilmu dan makrifah. Ada daya daripada dalam menolak kita berusaha. Taufik yang ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan berjaya mendapatkan ilmu yakin. Yang ini keyakinan berdasarkan ilmu. Bukan lagi rasa-rasa lah. Dalam gambar ni tak boleh. Eh? Mari ni ada belajar apa rasa-rasa. Ha, ya? Agak-agak. Ha, tu bukan. Kalau rasa-rasa agak-agak, compak aku tapi. Yang pakai. Tak boleh pakai. Sebab agama ni dia berdasarkan dalil. Dalil tu Quran. Quran yang qawlul fas. Kata putih. Dia hukum Allah Ta'ala. Dia tak boleh berubik. Tak boleh rasa-rasa. Kalau tak pasti, cakap. Tak pasti. Tak tahu cakap tak? Tak tahu. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala diajukan kepadanya 32 soalan. Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab Hanbali, dapat julukan dalam sejarah Islam Nasirus Sunnah, pejuang sunnah Nabi SAW. Di zaman tiga khalifah Abbasiyah yang berpegang dengan
akidah khawarij, mereka beretikad khalifah beretikad Quran itu adalah makhluk. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal tegas berpegang Quran bukan makhluk. Quran adalah qadim, kalamullah. Tu ya, clash tu ya, kena tangkap. Sumbitlah penjaga penasihat itu, tiga orang khalifah. Yeah. Saat yang paling derita, kata Ahmad bin Hanbal, rahimahullah, saat aku rasa paling derita yang aku tak tahan ialah bila cemeti kulit tu hinggap di belakang aku. Pensan. Yeah. Kuat ujian kan? Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Rahimahullahu ta'ala nasirus sunnah. Dia bertahan. Akhirnya kawan-kawan lain tak tahan, kawan uji, dia seorang yang tinggal. Tetap dengan pegangannya Al-Quran adalah qadim bukan makhluk. Itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala alaih. Akhirnya khalifah yang keempat tukar pegang keyakinan yang dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ulama-ulama sebut kalaulah bukan kerana Ahmad bin Hanbal, nescaya agama ini sudah bertukar. Nah, ya. Seorang bertahan sampai ke hujung ya. Kalaulah tanpa itu takdir Allah, tapi di segi lahiriah ni, kalaulah tanpa pendirian Imam Ahmad bin Hanbal, nescaya umat ini sudah berubah. Ya. Itu contoh yang ditunjukkan oleh Imam oleh Imam Ahmad bin Hanbal bagaimana mendapatkan ilmu ya yakin. Sesuatu yang dipegang berdasarkan ilmu. Eh, tak lecot. Eh. Orang Islam kata, kalau lecot tu, lecot apa je tak? Lecot lucut lah. Kan? Habis. Eh, tak lecot dah insyaAllah. Kan? Ini yang berlaku. Tuan-tuan boleh search dalam YouTube sekarang. Qabilah Mauriski. Qabilah Mauriski ni duduk di Granada, di Granada, selatan Spain tu. Grup ni, apa kabilah ni yang paling kuat pegang Islam masa kerajaan Andalus dulu. Tapi bila Kristian tawan, tawan apa ni Spain, tukar dipaksakan apa, tukar agama, penghapusan etnik, golongan Mauriski ni tetap beriman tetapi ubah. Istilah ubah, solat tu tak sebut solat, Allah tak sebut Allah. Kemudian istilah-istilah Islam tu diubah. Dan mereka mewariskan agama ni kepada generasinya secara rahsia. Spain jatuh tahun 1492. Baru tahun 1992 berlaku kelonggaran dalam perlembagaan Spain, boleh ada agama lain. Apa tahun tu? Tahun 1492, 1992. Berapa tahun? 500 tahun. Tak padam iman di Spain. Eh, tak padam. Tapi mereka mewariskan Islam secara rahsia. Tetap. Ya. Yuriduna liyuthfi'u nurallah biafwahihim. Allah dah buat statement dalam Quran. Mereka cuba memadamkan Islam untuk tutup tak. Walakinallahu yutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah tetap akan mengekalkan agamanya di bumi ini walaupun orang-orang kafir tak suka. Kenapa boleh bertahan? Ini pentingnya ilmu dan makrifah. Penting bertahan atas kepahaman, paling kurang ilmu ya yakin. Tak memang turut-turut kan. Dan sejarah tu orang Mauriski ni dia pelihara ke anak cucu dia secara rahsia. Adalah silah-silah rahsia dia. Dia terpaksa dibaptis. Dibaptiskan jadi Kristian, masuk gereja hari Ahad. Ya. Tapi hatinya beriman. Nah, sampai begitu sekali lah. Sampai hari ni gulung Mauriski ni melonjak naik. Nah, dia cerita balik ke anak cucu dia, datuk nenek kita adalah penduduk asal Spain. Meletang kata. Kan? Sejarah tu dipegang dan di
wariskan kepada generasi kemudian berdasarkan ilmu dan makrifah. Kita orang Melayu ni hilang jerah kan? Ini kan? Jerah kita lah. Tanya anak-anak kita. Cuba tanya dia. Mat Indra tu siapa? Mat Indra tu kata orang politik, dia orang komunis. Dalam buku sekolah anak-anak kita, Mat Indra tu pejuang kebangsaan. Haru. Sejarah pun dah tak betul. Macam mana nak bangkitkan sejarah? Sejarah dah tak betul. Lemahnya pegangan orang Melayu dalam konteks ilmu dan makrifat. Sebab ini huru-hara. Asas kepentingan nak bangkit tu tak nampak. Mau gabur kan? Gabur. Ini penting ya. Dalam konteks aqabatul ilmi wal ma'rifah ni, cabaran yang bersifat ilmu dan makrifat dalam konteks ibadah ni sangat penting. Sebab Imam Ghazali letak tajuk pertama dalam kitab ni, aqabatul ilmi wal ma'rifah. Cabaran ilmu dan makrifat dalam konteks ibadah. Apa peranan ilmu dan makrifat ni? Penting. Sebahagian ilmu didapati secara yakin. Yang ini tersebut di antara lain mengetahui tentang hal-hal yang ghaib. Yang ini ilmu ni yang kita belajar ni dalam konteks ni tadi, mestilah didapati secara yakin. Nah, macam mana kita yakin bila makan takoyaki itu kenyang? Kenyang tak? Ya tak? Kenyang. Kau makan sebunti pun tak ngeh. Kenyang. Tapi tak sama lah kenyang. Semua kenyang nasi. Yang penting kenyang. Kan? Yakin. Nampak tu yakin tu meleleh halio. Nak tengah hari kan? Dapat kan dua bungkus tu. Satu bungkus tu dua boleh. Dua bungkus tu 24 biji. Memang tersandar lah kenyang. Confirm. Congak ilmu macam tu. Pasti kenyang. InsyaAllah. Kan? Itu maksud ilmu yang mewariskan yakin. Tak ubah. Itu maksud dia. Kan? Antaranya, kita belajar agama ni. Dalam bab apa saja sama ada bab ibadat, bab munakahat, bab muamalat, bab jinayah. Kita yakin itulah yang terbaik. Pegang yang itu selesai. InsyaAllah. Maksud dia macam tu. Yakin. Mengetahui tentang hal-hal ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Banyak benda-benda yang berupa ilmu makrifah yang dituntut untuk kita yakin melibatkan perkara-perkara ghaib. Untuk mencapai hal-hal yang bersifat ghaib ini perlu wajib diusahakan sampai kita betul-betul yakin adanya perkara-perkara ghaib ini seolah-olah ada di hadapan kita melalui keyakinan hati kita berdasarkan ilmu dan makrifah. Seperti mengetahui tentang adanya Allah. Hidup ni tuan-tuan, bila ini kekuatan orang Islam, macam kita golongan bawa rezeki tadi di apa? Di spin, yakin satu hari akan datang pertolongan Allah. Islam ini akan kembali. Dia pegang. Tapi lama lah masa 500 tahun tuan-tuan. 500 tahun bukan sikit masuk tu kan. Sekarang ni, di museum di Spain, alat-alat penyeksaan orang-orang Islam masa Kristian masuk tu, masih ada di museum Spain. Masih ada. Tapi tak dikatakan lah benda tu alat tu untuk menyiksa orang Islam. Antaranya apa macam apa penutup gitar tu kan, beg tu dalam tu ada paku. Masukkan orang dalam tu tutup kepala tu kan. Antara penyiksaan lah Dan benda tu masih kekal di Spain. Bentuk-bentuk alat-alat penyiksaan tu kan. Ditarik kaki dengan mesin kuyak dua kan. Orang perempuan apa buah dada digantung, gantung naik kata. Tapi hari ini yang dapat title label teroris ni orang Islam. Padahal dia yang jahat kan. Tak apalah. Itu sejarah. Tercatat dalam buku. Satu buku yang dikarang oleh seorang Dr. Jalal Al-Alam. Saya baca buku tu masa tingkatan 4.
terjemahan daripada bahasa Arab yang dicetak oleh Pustaka Ahliyah Kelantan. Dia pun dipih ada lebih kurang 60 muka surat. Jalal Alam ni salah seorang tokoh besar daripada Syria. Tajuk buku tu Dammirul Islam wa Abidu Ahlah. Hancurkan Islam, leburkan umatnya. Dalam kitab tu dia menceritakan tentang peranan mahkamah rahsia, Mahakimu Taftish. Mahkamah rahsia di Spain yang beroperasi menyeksa orang Islam sampai mati. Penghapusan etnik lah. Lokasinya di bawah lantai gereja. Ini sejarah. Ya. Dan disimpan oleh orang-orang Mauriski dengan baik sejarah ini kan. Kalau kita baca buku Dammirul Islam tu, ngeri tu tengok kan. Tak tahan tengok. Bentuk penghapusan etnik melalui penyeksaan oleh gereja. Dahsyat. Tapi Islam tidak padam. Islam tidak mati di Spain. Kan naik balik kan. Merebak. Macam pokok apa, hutan lalang makan di api kan. Merebak. Ya. WhatsApp. Kekuatan. Ya. Allah nak tunjukkan mereka tidak akan mampu. Ya. Kekuatan itu. Ya. Subhanallah. Kemudian maka ianya menjadi suatu pendorong atau motivasi untuk mengangkat lengan baju bagi menjalankan khidmat, iaitu melakukan ibadah dengan sepenuh hatinya. Bila kita faham kan, benda-benda yang bersifat ghaib melalui proses ilmu ni tadi, keyakinan kepada perkara ghaib ni sangat penting untuk motivate kita move dalam ibadat. Kan? Kawan-kawan kita yang cenderung dalam dunia kerohanian ni, tengok kadang-kadang zikir 2 jam, 3 jam kan. Kita tanya dia, kau tak latih ke? Tak rasa Ustaz dia tahu, 3 jam, 4 jam tu, 10 minit, 5 minit ni rasa. Ya? Padahal dia duduk 3 jam, 4 jam tu. Orang duduk kan. Masya Allah. Ya? Ini daya. Ya? Kemudian dia bangun malam. Dulu saya ustaz dia kata nak semayang 2 rakaat ni pun saya suruh. Sekarang dia kata 50 rakaat semalam biasa. Allah. Kan? Macam mana kau semayang 50 rakaat semalam? Kan? Orang biasa ya. Ha, kan? Dia belajar. Lantih laluan ilmu tu lah hati dia kan. Dia dapat melihat keyakinan dia, keyakinan hati dia benda-benda yang bersifat ghaibiyat. Ghaib ni ya. Satu motivasi untuk dia terus untuk menanggung melakukan ibadah ini dengan sepenuh hati, iaitu beribadah menghambakan diri kepada yang zat memberi nikmat itu, iaitu Allah Subhanahu wa Taala yang ia cari-cari selama ini. Pada tahap itu malangnya sampai di situ ia belum tahu bagaimana caranya beribadah. Dari sini nampak Imam Al-Ghazali rahimahullah mengemukakan teorinya bahawa makrifat itu dapat juga dicapai dengan menerusi alat deria yang digunakan untuk membuat sebarang analisa, seperti mata untuk melihat, hati untuk merasa, otak untuk berfikir. Sungguh pun demikian khasnya yang berkait dengan hidayah, beliau sama sekali tidak dapat menafikan peranan para rasul. Soal untuk mencapai makrifah. Selain daripada usaha kita mencari ilmu, makrifah ini untuk dapat mencapai pengertian-pengertian batin ataupun ghaibiyat yang ghaib, selain daripada proses pengajian ilmu, dia juga boleh dicapai melalui panca indera. Antaranya berfikir, tafakkur. Kan dalam Al-Quran banyak afala tatafakkarun, afala yatadabbarun ya ulil absar. Ya. Arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala supaya mengerah indera kita ni, menganalisa, menilai dan memikirkan, merenung tentang kejadian alam ini.
Ya. Kita dah sebut lagi tu matahari. Hari ni jauh daripada bumi, lebih sejauh 65% lebih jauh daripada kadar biasa. Sebab sebab hari ni banyak orang demam kan. Perubahan iklim dengan fenomena pilion dan sebagainya. Itu proses yang berlaku kan. Kita renung. Kenapa fenomena ini berlaku? Dia ada kaitan dengan susunan Allah, dengan qada takdir Allah Subhanahu wa taala, perjalanan alam ini ada tarikh expired dia, yakni akan berlaku kiamat. Matahari jauh daripada bumi ini adalah perjalanannya menuju ke arah barat untuk sampainya tarikh kiamat, dia akan terbit daripada barat terbalik. Sekarang perjalanan ke arah itulah. Jadi ilmu membongkar kebenaran kenyataan ini kan. Jadi bila kita merenung, memikir dan tadabbur perkara-perkara yang disebut oleh Al-Quran ini, maka kita akan dapat meyakini bahawa ini adalah merupakan rahsia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hikmah yang sangat besar kenapa Allah jadikan. Ilmu merenung ya, mengenung dan berfikir dapat meningkatkan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bincang tadi step ini ialah step ilmu dan ma'rifah. Perlu diusahakan. Sebab apa? Memahami ma'rifah tentang perkara-perkara ghaib ni, dia adalah merupakan satu kekuatan dalaman yang mendorong untuk kita bangun, terus memikul tanggungjawab sebagai hamba, sebagai khalifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mesti menempuh jalan ini, kalau tidak pasti dia akan celaka dan binasa. Mahu tidak mahu harus menempuh tanjakan jalan ini dengan sebaik-baiknya, memikirkan buktinya dan merenung sepenuhnya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kan ayat kan, ayat-ayat seumpama itu banyak. Kenapa kamu tidak berusaha untuk menilai proses kejadian seekor binatang yang bernama unta? Wala samai kaifa rufiat. Pernah tak kamu fikir kata Allah Taala, langit yang tujuh lapis tak ada tiang, terbentang luas, bagaimana dia boleh kekal tak roboh kan? Terlihatlah kebesaran kekuasaan Allah. Wailal jibali kaifa nusibat. Gunung ganang ya, yang terpacak atas bumi, yang timbul di atas tu kecil, yang bawah tu lebih besar. Kenapa kamu tak fikirkan kenapa dia diwujudkan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala? Wailal ardi kaifa sutihat. Bumi ini boleh ditenggala sehingga jadi kawasan pertanian ya. Kalau kita pergi kat tengok kat Mesir tu, kawasan pertanian tu mutakhirlah. Kawasan pertanian tu adalah kawasan padang pasir yang diturap dengan tanah. Ya. Kita pergi tengok padang pasir tu, tanah yang diturap atas padang pasir tu ada sawah. La ilaha illallah. Sawah kat kampung kita tak ada air. Balik kan? Sawah tempat itu tanam sawit. Sana padang pasir baik tanam padi, terlandik kan. Ya. Sebab bagi maha, gaduhlah bagi maha tanam padi kan. Cuba kamu lihat, kaji bagaimana Allah melunakkan bumi ini sesuai untuk kamu tenggala jadikan tapak-tapak pertanian untuk kamu tanam hasil mahsul untuk jadikan makanan. Gunung tengok, Allah suruh fikir kan. Sebab ini kita tengok, kalau siapa minat pertanian, tengok orang proses apa ni, kahwin dengan pokok-pokok bonih ni kan, ambil bonih, potong sawung, ambil tu cawungan nak copek buah kan. Setahun dah buah ni kan. Durian Musang King kan, Cino-cino ditobang pokok durian lama-lama, IOI tu ataupun jenis-jenis lama tu potong, dimasukkan benih Musang King, 2 tahun berbuah. Buah dia bukan buah dia sompo, buah dia Musang King. Tengok dia sompo. Ibari. Nak tengok dia sompo tak? Dia sompo ni tak ada market value, siapa ingin? Baru kami hendak kan. Ubah
potong pokok asal, buh benih musang musang king. 2 tahun berbuah. Buah ni bukan buah dia sombong lah. Buah musang king. Kan? Cina dapat 1 ekar tanah cukup lah. 1 ekar dalam 20 batang, 30 batang. Satu pokok dapat 100 biji. Satu pokok kali sekali 40 batang. Buah market dia overseas China, 1 kilo tolak di China 100. Kan? Kat kampung saya ada Cina buka ladang durian musang king 30 ekar. Eh. Tentu bayangkan 30 ekar, oh, banyak pokok eh. Dia macam siam lah. Buah yang putih agak besar, buang. Nak kekalkan saiz. Eh. Benda ni tak boleh buat selagi tak buat R&D. Develop. Kalaulah dalam persoalan pokok kita lahirkan hasil yang baik, soal kehidupan lahir dan batin, dia perlu kepada arah itu juga. Disiplin yang sama. Kan? Kena bangunkan. Untuk apa? Untuk dapat mencapai hasil, natijah kehidupan sebagai seorang hamba yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. So fikir, so fikir, so fikir. Ya. Sebab memikirkan hal ini membuka lembaran di hadapan kita di sana. Qudratullah, kekuasaan Allah menghimpun dan menyusun. Saya dah cakap, pernah saya cakap ke tuan-tuan dulu. Allah rahim Tuan Guru dia Haji Abdullah Sijang, politician. Dia dengar kan? Dia tak dengar tak? Allah rahim Tuan Guru Abdullah Sijang. Dia dulu di Majlis Fatwa. Dia ni menawar Mekah lama kan? Dia mengajar kita ikam di masjid Teluk Kemang tu kan? Dia duduk kat rumah sebelah masjid tu. Sebelah rumah tu ada pokok mangga. Pokok mangga coklat ni. Pokok mangga tu tak pernah berhenti berbuah. Lepas berbuah, berbuah. Lepas berbuah, berbuah. Kan? Ustaz Zaidi pergi tanya. Tok Zaidi dia mengarah kita. Masa tu dia tahu mufti. Kenapa mangga datuk ni tak berhenti-henti berbuah? Tak ada musim pun dia berbuah. Dia kata, nak masa nak tanam tu bonding lah dia. Allahu akbar. Ya. Dia cakap sambung ya. Tapi serius. Dia bonding dia kata dia makhluk macam kita juga. Dia ada kerja, ada peranan, ada tugas, tugas berbuah. Asuh dia berbuah. Macam mana nak bonding dia? Ha, itu persoalan ilmu. Kan? Allahu akbar ya. Boleh bonding mau pokok. Ni orang tak boleh buding pernah ini. Semada-mada hidup ni kan. Bajak dia, oh ya lu, manggo boleh buding kan. Allah bagi akal tak boleh buding. So, CEO jadi orang kan. Kat siapa lama kan. Tukarlah. Khusus selalu paradigm shift. Paradigm shift tahun datang lah, paradigm shift entahlah. Kan? Apa benda eh, paradigm shift ni? Kan? Cari istilah tu kan. Tapi di kenyataannya tak lahir tu kan. Kita bila berdepan dengan orang alim ni, kita tahayyur, kita jadi bingung. Subhanallah, macam mana dia proses dia boleh bunding dengan pokok. Saya juga cerita kat tuan-tuan, Allah rahim Tuan Guru Haji Ali di Siliau. Dia dengar kan? Dia tak pernah dengar Tuan Guru Haji Ali di Siliau, buka pondok dulu, dengar dah kan? Koro ni kan jahat. Koro ni tomian dia dong dongki. Kan? Pokok-pokok durian berbunga tu ni lurut dia kan. Habis. Tu sebab orang Melayu marah. Yang koro kau ni tu kan. Dia dongki koro ni. Ataupun kadang-kadang dah nak tua lah, dia gunduhnya. Gunduhnya ke bawah. Kan? Nak tembak, kesian. Tak tembak, terus kerja eh. Koro kan. Tadi dia pergi jumpa koro tu. Koro tu pokok tu. Weh koro. Ha kan. Bunyi macam memang main tu kan. Tapi serius. Koro. Joki dan tu kau jangan musyaan. Joki ke kau makan. Kau tak kau pergi makan tempat lain. Tak sok kau usahaan apa ni. Buah-buah ni dia tembak kau sok. Esok tu hantang baby willow tak datang lah. Allah. Hebat eh. Tuan-tuan guru ni kan macam mana
key dia pakai kita pun tak tahulah. Ya. Nampak jelas. Subhanallah kan. Allah yarham Tuan Guru Haji Ayah kepada Syekh Murtada. Haji Ahmad, Syekh Ahmad. Kata Austin itu kata lama lah, hidung besar tu kan. Komen yang satu itu, komen kat Melaka atau Cina. Cina tu sampai Syekh Ahmad yang meninggal dunia, dia cukup takut kat kereta tu. Ini kereta tak boleh main ni, jangan main-main ni kereta. Sebab dia tengok kereta tu dia nampak Syekh Ahmad. Tengok kereta tu nampak Syekh Ahmad. Allahu Akbar kan. Dia cukup jago kereta tu. Ya, Allah. Dia dapat rasa kan. Tak tahu apa pun sudah Cina tu masuk Islam atau Islam tak tahu ya. Subhanallah ya. Ini kehebatan kunci-kunci ilmu dan makrifah yang membawa kepada manusia dapat melihat dengan batin dia tentang makrifah yang sebenar yang terkandung di dalam agama ini. Seterusnya, proses ilmu dan makrifah ini, khususnya makrifah, boleh dicapai dengan diria, yakni melalui diria yang kita sebutkan tadi, berfikir, merunung, menilai dan sebagainya. Sungguh pun demikian, kata Imam Ghazali, berkaitan dengan hidayah, beliau sama sekali tidak dapat menafikan peranan Rasul. Nak kasbil ilmi, nak dapat ilmu, nak dapat makrifah ni, boleh melalui proses tadabbur, melalui diria-diria yang Allah bagi. Boleh capai. Tetapi, kata Imam Ghazali, berkait dengan persoalan hidayah, itu tak boleh. Tak boleh memandai-mandai nak cari hidayah, kecuali melalui proses jalan yang ditunjuk oleh Rasulullah. Ya? Sebab, adab kita dengan Nabi SAW, man habbar rasul faqad habballah. Siapa yang kasih kepada Rasul, artinya dia kasih kepada Allah. Jalan hidayah ni melalui jalan yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh jalan lain ya. Ini terbukti kenyataan beliau agar menjayakan sesuatu perkara kepada ulama dan meminta doa daripada mereka, seperti maklum bahawa ulama adalah pewaris para nabi. Warisan kepada para rasul ini, para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Dan ulama pun macam-macam kan. Ulama dan ulama pun banyak ya. Jadi kena hati-hati ya. Sekarang ni zaman kepentingan-kepentingan duniawi ini sangat dominan menguasai mata hati orang kan. Kadang-kadang berlaku proses menghalalkan yang selama ini tak boleh kan. Mengharamkan benda yang sebelum ini halal. Kena hati-hati ya. Walau bagaimanapun Nabi mengungkapkan ulama adalah pewaris para nabi. Rujuk kepada para ulama-ulama ya. Klon ulama-ulama yang ikut jalan Rasulullah ni ada. Sesudah tahu makrifah, kini sudah mengenal. Kini sudah mengenal Allah. Kemudian bagaimanakah cara beribadah? Apa yang diperlukan untuk khidmat kepada Allah? Zahir dan batin. Jalan ibadah. Dah dapat tahu melalui ilmu dan makrifah, maka berlakulah tuntutan pelaksanaan ibadah. Bagaimana nak melaksanakan ibadah? Sesudah ia tahu makrifah kepada Allah, maka ia mulai bersungguh-sungguh belajar tentang cara ibadah. Sebab kita dalam mazhab Syafi'i ini, di alam Melayu ni, di kampung-kampung dulu, belajar semayang, mula-mula belajar istinja, wuduk, lepas itu semayang, rukun 13. Tertib tu cantik tu. Ya? Tertib tu cantik. Belajar rukun semayang, rukun 13, sama berdiri betul, dua niat, tiga takbir ihram, empat fatihah, kan? Cuba tanya orang ajar, lancar tak? Mari lancar. Walaupun guru kampung ngajar, tapi tertib itu tertib susunan rukun 13 tu jelas.
supaya sembahyang ni berdasarkan rukun yang dia belajar. Lepas tu ajar pula dalam asal fiqah usolli, kan, usolli. Hari ni kampung tak usolli ni, tak baca usolli ni, tak nak ikut belakang lah, ya. Macam tu senang sekali lah tak asup ikan. Usolli fadl maghribi thalatha raka'atin ada'an imaman lillahi ta'ala. Dengar kat belakang. Allahu Akbar. Tak boleh ikut lah. Sampai step belajar lepas tu, lafaz ni sunat. Ada step kedua. Dalam cara lafaz tu, baru fikir, baru dibahas, baru hukum. Wajib ke lepas usolli usolli ni? Sunat. Dah ngaji dah, step kedua kan. Kalau tak baca lafaz tu macam mana? Tak ada masalah. Pasal niat dalam hati berdiri menghadap kiblat, qiyam, Allahu Akbar, selesai. Macam mana boleh selesai? Saja aku sembahyang maghrib tiga rakaat makmuman kerana Allah Taala. Kan panjang tu. Niat ni apa? Jadi perbahasan berlaku. Ilmu membentuk kefahaman. Step makin meningkat makin matang, makin meningkat makin matang, dan disiplin ilmu yang belajar pun makin luas kan. Barulah lepas itu sesuai dah faham asas-asas dalam mazhab Syafi'i, usul dalam mazhab Syafi'i, bolehlah nak cerita pasal komparatif mazhab, perbandingan mazhab. Ini cebok pun tak tahu nak cerita pasal komparatif, kan, macam mana kan. Itu maksud dia. Dia ilmu ni makin berkembang, ya. Maka lahirlah keinginan untuk belajar, kan. Tadi ada seorang hamba Allah lah, dia bekas cikgu. Saya nak jumpa. Dia kata tak apa sekarang, saya dah balik ujung bulan Ustaz, sebab apa, saya mengikuti program pengajian di Yaman 40 hari. Subhanallah. Cikgu pencen dia. Hai, nampak tak? Eh? Yaman ni panis tuan-tuan, 50 darjah Celsius sekarang ni. Boleh tu daunting pun ni. Dengan dobu kan. Dengan suasana ketinggalan zaman ni Yaman tu. Ha, tapi dia nampak benda lain. Dia pergi Tarim, tempat Habib Omar tu. Eh? Orang 40 hari tuan-tuan. Macam orang gas tu. Macam orang tablik, kan? Daurah. Dia panggil daurah. Arba'inya yauman. Allah. Nanti. Andalah kau. Andalah kau, ya. Kenapa dia boleh buat tu? Bukan ada sponsor mana-mana. Keluar duit sendiri. Pasanan pun belanja sendiri. Ha, keinginan. Ini contohnya. Bila kita faham dengan ilmu dan makrifah sesuatu ibadat tu, tak payah dia galakkan daripada orang lah. Sendiri dia bangun, move untuk buat. Ya. Allahu Akbar. Artinya sesudah tamat ilmu tauhid, maka ia belajar ilmu fiqah. Fiqah tauhid ni ada had fardu ain dia. Bagi mempelajari bagaimana berwuduk, solat dan sebagainya, sesudah ia mendapatkan seperlunya ilmu tentang yang fardu, yakni fardu ain tadi, tentang ibadah, maka sekarang ia bangun untuk benar-benar mulai beribadah dan bekerja melakukan ibadah. Oh, sedap baik. Dan ibadat berdasarkan ilmu. Akan tetapi, kemudian ia berfikir dan muhasabah diri, tiba-tiba diinsaf dan sedar bahawa dia banyak berdosa. Orang dah beribadat ni tuan-tuan, terbuka lah pintu-pintu dalam lembaran hati ni tu. Bacaan-bacaan yang datang kemudian, ya. Beribadat, nampak. Makin dia dosa berkopuk, banyak dosa. Macam mana cara dosa ni nak hilang ni. Selesai kau dengan semayang-semayang ni. Ha, kan? Datang bayangan-bayangan itu, kan. Ha. Ada jawapan, di hadapan kita ada jawapan. Kan? Ada jawapan. Bahawa dia banyak dosa, banyak kesalahan dan maksiat, dan ini adalah suatu yang lumrah dan bahkan sebahagian besar yang dialami oleh manusia. Aduhai, aku ini orang yang berdosa dalam kehidupanku yang sudah lalu, kan. Lembaran hidup kita main-main lah, masa muda-muda main, kan. Tuan-tuan, kan? Andah tak? Andah, macam kuda pelajang, melompat sana, melompat sini, kan. Ngambu sana, ngambu sini, kan. Habis dia arung, kan. Masa tu, apa pun dia ni, kan? Easy come, easy go. Korek den lah, dengan 9, kan? Tiap pada hal, duit den, badan den.
Kubur kau, kubur kau, kubur dan, kubur dan. Oh, sombong nak cakap kan. Itu masa Hana tu. Dah pencen pun ek ni. Ada lah diri. Lembaran hidup kita yang telah lalu banyak dicanteng dengan warna-warna yang tidak harmoni. Ini dosa lah. Bila kita ibadat ni, dia menghidupkan ni tuan-tuan. Hidup dalam hati kita banyak dosa dan kaya Allah Ta'ala. Itu tak cerita dosa mak, ayah, adik-beradik, jiran. Ibadah menyuluh hakikat ini. Lahir keinsyafan banyak dosa. Allah Akbar. Kau mati seridu macam mana? Timbul keinsyafan. Kau tak tahu togak macam lalang kan? Sememangnya manusia itu biasa insaf, mahu beribadah dan terus berfikir. Bagaimana aku beribadah sedang aku masih melakukan dosa? Ini perasaan ini sampai persimpang, bercampur bau. Macam mana? Bagaimana aku melakukan ibadah sambil durhaka? Ibadat buat ya, jahat tak ya tinggal. Betapa berat aku berlumuran dengan kedurhakaan. Dengan demikian aku mesti bertaubat terlebih dahulu membersihkan diri daripada maksiat dan menyesal agar diampuni dosaku oleh Allah dan membebaskan diriku daripada belenggu-belenggu dosa itu dan supaya Allah membersihkan diriku daripada kotoran-kotoran dosa. Setelah itu baru aku bangkit untuk berkhidmat dan dekat di hadapannya, di hadapan Allah. Sampai sini ia berhadapan dengan tanyakan cabaran dipanggil aqabatut taubah. Dalam bab yang kedua, aqabah yang kedua dalam kitab ni aqabatut taubah, detail Imam Ghazali beritahu. Setelah kita sedar dengan ilmu dan makrifah kita melakukan ibadat, taubat ni wajib diusahakan secara terus menerus. Dan dia beritahu taubat ni apa makna dia, apa bab bidang-bidang taubat yang kita kena bertaubat kepada Allah Ta'ala dan bidang-bidang yang kita kena bertaubat minta maaf kepada sesama manusia. Sebab hubungan kita ada dua, hablum minan nas, hablum minallah. Hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan sesama Allah. Dua-dua ni mengandungi amanah yang besar. Kadang-kadang kita terbengkalai benda-benda yang kita diwajibkan, kita tinggal, kita langgar dan sebagainya. Dalam konteks nak balik ni, kembali kepada jalan sebenar, nak bina ibadah yang hakiki, kena tengok, cek balik akaun taubat ni. Apa dia taubat? Macam mana disiplin taubat ni kan? Ini Imam Ghazali bahas dalam aqabah yang kedua, detail ya. Macam mana kita nak berjalan kembali dalam ibadah melalui proses taubat. Okay. Ternyata susah juga di sini untuk menempuhnya. Kata Imam Hasan al-Basri, hiya wallahi aqabatah aqabatun syadidah mujahadatun nafs wal hawa wasyaitan. Memang susah. Sebab dalam proses taubat ni kita nak melekangkan pengaruh beberapa unsur yang ada dalam diri kita, iaitu nafsu dan syaitan. Benda tu dalam. Kalau di luarnya baju kena kotak pisang, bekerja balik rumah curah kan, kelorok tu hilang ada. Tapi yang dalam ni tak semudah itu. Dia juga bersifat ghaib, tidak kelihatan, tapi wujud. Dan wujudnya sangat dominan menguasai dalaman hati kita. Ya, yang ini hawa nafsu dan syaitan. Susah. Tidak semudah yang kita bayangkan. Ya? Dan benda ini mesti berlalu berjalan seiring dengan ibadah. Bagaimanapun ia mesti menempuh aqabah ataupun tanjakan taubat ini agar dia sampai kepada maksud daripada ibadah tersebut. Kena detailkan. Macam mana dalam masalah taubat ni yang melibatkan hutang kita dengan orang, salah kita dengan orang, bono orang yang kita ambil dulu-dulu kan, macam-macam kita kelepet bono orang kan. Lepas tu nak berubah benda-benda dah pencen-pencen lah, terasur balik kan, kita makin banyak kelepet orang punya. Nak bertaubat. Lepas pencen nak pergi Mekah. Ni klimat tuan-tuan ni. Nak pergi Mekah. Mekah ni, haji ni, climate rukun is
Islam, dia perlu syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Syahadah yang ada di Baitullahil Haram ataupun di tanah haram, kan? Apa yang kita nak bawa ke Mekah ni? Ini persoalan-persoalan lah. Jadi Imam Mazdi latih kita. Okay. Sebelum pergi sana, clear waduh tu, kan? Biar balik tu dapat bawa hasil yang lumayan, kan? Yang ni haji, haji Imam mabrur, ya. Haji Imam mabrur. Kalau kita pergi ke Mekah nak buat haji ni mesti ikut tabung ah. Haji. Ha. Jangan masuk balik tu dapat haji tabung ya. Ya. Ha. Nabi sebut akhir zaman orang ke Mekah beribadat untuk haji adalah untuk lisyahi. Syiah ni apa? Untuk makanah angin. Ya. Ya kan? Santai-santai. Tak apalah pun lah santai, tapi bab sirih dengan ilmu tu kena jagalah ilmu tu. Apa sebab kita tawaf? Apa sebab kita melontar? Apa sebab kita berada di Masyairul Haram? Kenapa kita bermalam di Muzdalifah? Kenapa kita duduk di Arafah? Itu simbol-simbol ibadat yang dalamnya ada inti. Bagi kemuncak, ya. Kemuncak. Jadi itu perbahasan. Ha, jadi nak pergi Mekah ni tu bawa tua-tua dulu. Tua-tua dululah dia tak impolah. Dia pergi Masjidil Umar dulu, dia nak pergi Mekah ni. Mana yang termakan, yang terambil halal lah. Kau ada hutang dan kau korban kan. Kau dah tak payah bayar, so balik tu dia hancur lah. Orang tu dulu. Ya. Clear tu. Ni jam melunggah ya kan. Cuma datang tu pergi ya. Kan, pergi macam pelacut, balik pun macam pelacut. Kan. Okey lah kejap, piah putih eh. Sebulan. Lepas tu, dah brutal dah balik. Allahu Akbar, kan? Betul-betul kan? Betul-betul. Sesuatu yang kita buat itu mesti berdasarkan ilmu dan kefahaman. Dan ini kita bincang akabah yang kedua. Ini bab akabatut taubah. Kita nak melangkah dalam ketuhanan ini, alam kerohani ini. Jalan-jalan itu, ma'alim itu, petanda-petanda jalan itu kena lancar. Ini ni, di sini ni, ni kulu, ini kili, ini terjun, ini ke depan. Pedoman-pedoman yang kita nak lalu tu, yang kita nak bahas dalam bab taubat ni rumit. Sebab apa? Kita melawan kehendak hawa nafsu. Payah tuan-tuan eh. Susah nak lawan hawa nafsu ni sebab dia dalam. Tak nampak nafsu ni. Dia punya kroni dia syaitan. Syaitan pun tak nampak. Kenampak? Kau nampak ikik dia robuh. Tak nampak. Eh? Sukar. Eh? Ha, tapi ma'alim dia, pedoman dia ada. Yang tinggalkan oleh Allah dan Rasul. Ya? Okey. Bagaimanapun, ia mesti menempuh tanjakan taubat ini agar sampai kepada yang dimaksud daripada ibadah tersebut. Maksudnya, memang saya nak beritahu, kita akan detailkan nanti pada tajuk akabat taubat. Taubat ni, kalau tak selesai, ibadat kita kacau. Ibadat kita tak clear. Tidak membuahkan hasil. Ngaji lama pergi panggil buruk macam tu ya. Panggil hodoh macam tu ya. Pembohong macam tu ya. Auta macam tu ya. Eh apa benda ni? Kan? Cerita pasifat 20 cair. Tapi, kok dia dia yang dunia ni? Haa kan? Apa sebab? Itu kita penting. Dia mulai bertaubat, melakukan taubat sebagaimana mestinya dan menurut syarat-syarat yang ditentukan sehingga akhirnya dapat berjaya menempuhnya, kan? Ini pedoman yang disebut oleh Imam Ghazali dalam konteks taubat tadi. Setelah ia berjaya bertaubat secara benar dan telah berlalulah tanjakan ini, maka dia merasa rindu untuk melakukan ibadat dan memulainya. Ha, kan? Tenang hati kan.
Taubat ni tuan-tuan, yang kita sebut astagfirullah, astagfirullah rabbal baraya kan. Itu sebenarnya melandir keinginan batin kita tu. Biar dia wasih kan. Nah, taubat ni bila berlalu dengan baik, dia membersihkan hati. Di hati ni dah landasan untuk berlangsungnya ibadat. Sebab niat kita kat situ dulu. Kita nak buat apa? Nawa itu kita nak buat apa? Kalau situ kacau, jalan sampai tu tak clear. Susah dia, tunggal langgang jadinya. Itu maksud dia. Maka ia merasa rindu untuk melakukan ibadah dan memulainya. Tetapi kemudian dia berfikir lagi, merenungkan lagi, dan tiba-tiba persekitarannya terdapat halangan-halangan. Iaitu penghalang-penghalang yang mengepung dirinya, menghalanginya dari apa yang dimaksudkannya. Iaitu penghalang ibadat tadi. Seterusnya ia melihat, merenung apakah halangan-halangan itu. Ilmu, makrifah, taubat yang kedua. Dan yang ketiga ni, aqabatul awaiq. Halangan-halangan. Banyak halangan kita nak ngaji ni kan. Ya. Pertama sekali halangan ngaji ni, nafsu kita malih. Kan? Dia ngaji tak ngaji, gaji dia naik yo, increment naik yo. Buat hal. Kan? Kan? Sekat kau increment. Tak pernah menganu dengan jawatan kita tu lah. Kan? Dia sudah baca lain lah. Okay. Allahu Akbar ya. Tu daripada dalam tu. Malih kan? Malih ni nafsu. Daripada mula malih sampai ketua pelosok. Kan? Kita tengok budak-budak pondok lagi. Budak-budak Kelantan tengah nu main-main kan? Tidur kata. Bantai ni gomeng. Tu ni gomeng abang? Tu tak ni gomeng? Ha, ni gomeng. Tu tak? Abang kampung mana? Tak lah kampung mana? Where you come from? Ha? Asal Gombau? Mana? Lama duduk di luar? Tak pakai lah bahasa kampung eh? Ni gomeng, kena dengar kan? Ni gomeng ni tak bujur, dia tak bulat, dia panjang. Baik bantah. Tidur tek kepala tek ni gomeng. Kau jangan terkelucih bin je tu betul. Kepala kan dah buka balik. Maksud tak tidur leh. Leno mengapa. Macam tu lah mujahadah orang dulu untuk dapatkan benda-benda yang bersifat ilmu dan kefahaman. So, tidur pun pakai bantal ni gomeng. Macam tu lah zuhud ni kan. Mijam, tidur dan lopilu. Kan? Mana nak bongkar malam? Tidur sedap-sedap kan? Akhirnya dia dapat melihat di sana ada penghalang-penghalang dalam soal ibadat ni. Kena koreksi benda ni, nampak, kena tengok. Oh iyalah. Akhirnya simpulkan ada 4 macam. Apa dia? Ini yang dibahas dalam bab aqabatul awaiq. Penghalang-penghalang ibadat. Apa dia? 4 dunia, makhluk, syaitan dan nafsu. 4 ni tuan-tuan ya. Imam Zadi garis 4 ni. Penghalang besar. Dunia, makhluk, nafsu dan syaitan. Dia akan bahas satu-satu secara detail. Bagaimana maksud dia dunia ni melalaikan kita. Kan? Subhanallah, kalau kita tak renung-renung betul-betul kan. Sampai bila-bila kita lalai dengan hidup dunia ni kan. Seronok. Jadi dibuai oleh mimpi. Selanjutnya ia mesti mampu dan berjaya menghadapi halangan-halangan itu dan menjauhkannya, menyingkirkannya. Sebab jika gagal, maka ia tidak akan dapat mencapai cita-cita dan tujuan tersebut. Sampai di sini pula ia dihadapkan pada tanjakan baru, namanya tanjakan penghalang. Ia mesti menempuh tanjakan-tanjakan ini dengan 4 jalan. Halangan yang ketiga, yang ini aqabatul awarid. Yang ini dia mesti berdepan dengan penghalang-penghalang yang ketiga ini dengan 4 jalan. Tajarrud ani dunia, mengosongkan hati sehingga tidak dapat tertipu oleh dunia. Rangka dia macam tu tuan-tuan eh. Dia memerlukan proses. Memelihara dan menjaga diri supaya tidak disesatkan oleh makhluk.
Aqabah Awaik tadi ya. Yang ketiga, mengisytiharkan perang terhadap syaitan. Sebab kalau tidak diperangi, syaitan akan terus menghalangi. Dan keempat, menaklukkan dan menundukkan nafsu kita sendiri. Pertama, tajarrud ani dunia, tajarrud, tajarrudaya, tajarrudu, tajarrudun, tajarrud kan. Dalam istilah tauhid dia panggil syuhudul kasrah lil wahdah. Tengok dunia yang banyak ni, kembalikan kepada satu, ya, Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bincang detail ya, apa makna tajarrud ni, ya, untuk berdepan dengan godaan-godaan dan halangan-halangan yang masuk dalam aqabah yang ketiga tadi, aqabatul awaiq. Kemudian menaklukkan nafsu ini paling susah sebab ianya tidak dapat dihilangkan sama sekali. Nafsu ni tak boleh bunuh. Eh? Kalau bunuh dia melekat gitu, macam melekat, tapi tak. Struktur keciptaan manusia ni dia disertakan nafsu. Cuma Allah bagi pamphlet, how to control. Ada kaedah kan, sampai terpisah sama sekali dari nafsu tak boleh. Hal ini tidak mungkin sebab nafsu itu ada gunanya kan. Ha. Hanya jangan sampai ia mengalahkan kita. Adalah mustahil seorang itu menundukkan nafsunya sampai mati. Ini yang paling susah. Mati jangan, sampai menguasai kita pun jangan. Bagaimana kita mengenal apakah itu nafsu? Sememangnya nafsu tidak boleh dikikis habis sama sekali. Kalau orang mengikis habis hawa nafsunya sama sekali, malah celakalah dia kerana ia bukan lagi menjadi manusia. Namun syaitan boleh dikalahkan sama sekali. Bahkan syaitannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sudah mutlak kalah sampai masuk Islam. Nafsu tak boleh buang. Selagi hidup, selagi itulah ada nafsu. Tapi syaitan boleh kalahkan. Itu kaedah dia lah. Syaitan boleh lawan dan boleh kalahkan dia kan. Syaitan satu hari jumpa Imam Syafi'i. Dia tanya 7 soalan. Soalan semua tricky. Iblis bukan syaitan. Iblis yang mengatur sualah dia. Dia pergi telaki jumpa Imam Syafi'i. Syafi'i dia nak tanya sualah. Macam itulah. 7 soalan. Soalan tu genuine soalan. Tak payah baca soalan tu apa kan. Ujung itu dia kata kalau macam ni Allah Ta'ala, dia dah tahu aku nak jadi macam ni, apa siapa dia ciptakan aku? Siapa dia suruh kau jadi orang yang lawan aku nak beriman? Apa je Imam Syafi'i? Simple Imam Syafi'i jawab. Lau ta'lamu haqiqatul ma'rifah, ataupun kalau kamu tahu ma'rifah, kalau kamu kenal man huwa Allah, kau takkan soal. Kalau kau kenal siapa Allah, takkan keluar soalan ni. Kau tak kenal lah sebab keluar soalan ni. Itu sebab kau lawan. Imam Syafi'i jawabnya mantiki, logik dia tinggi. Tu kodu Iblis. Sebab kau tak kenal Allah Ta'ala lah kau tanya soalan ni. Kalau kau kenal, tak timur soalan ni. Imam Syafi'i nak pergi kelentong kan? Imam Syafi'i, daripada awal kenal ni Iblis. Kan? Kita tak kenal. Jangan ke Iblis yang bawah-bawah ni, perebet pun kita tak kenal. Kan? Yang jinjing kumpul tu, geling ni kan? Yang Iblis tu kira marshal lah tu, tak, itu bukan ranking kita lah, dia nak main kita kan, sebelah mata tak ada apa ranking kita kat dia tu lah kan. Yang kacik-kacik ni pun kita tak kena kan. Jadi syaitan ya, syaitan ni adalah musuh ya, selepas makhluk selepas dunia, makhluk syaitan musuh kita ya. Pendetilan kita akan jumpa nanti. Apakah yang dimaksudkan syaitan? Asyatunu tu apa? Kita akan jumpa nanti ya. Sememangnya nafsu tidak boleh dikis habis kan? Namun syaitan boleh dikalahkan sama sekali. Kita harus juga harus mengalahkan syaitan. Tapi hawa nafsu atau diri kita tidak harus ditumpaskan sama sekali. Nafsu ni lah. Sebab diri kita adalah kenderaan kita. Diibaratkan sebagai alat. Namun tidak akan ada harapan bahawa nafsu kita akan mendorong kita kepada kebaikan. Itu kena ingat. Bila sebut nafsu, dia punya sifat batin dia negatif. Kan? Sebut nafsu, nak makan. Siang malam nak makan macam ayam daging itu kan. Tak payah kerja-kerja makan siang malam kan. Kan umur-umur orang semua lagi.
kau nak makan, kalau nak melawar, kan? Melawar kau jual, kan? Dia cikgu pun nak melawar kat sekolah. Adik kanan? Cikgu perempuan lah. Tak clear benda macam tu kan? Berhenti lah, jom buat hal-hal macam tu kan? Tak senang ke? Oleh kerana itu, dia kata, namun tidak dapat, tidak akan ada harapan bahawa nafsu kita akan mendorong kita kepada kebaikan. Kalau dibiarkan, nafsu akan mendorong hanya kepada kejahatan sahaja. Dari sini adalah sangat penting untuk mengkaji dan menyiasat diri sendiri adalah jangan diharap bahawa nafsu akan bersepakat atau kompromi dengan kita untuk beribadah dan menghadap dengan sebulat hati untuk beribadah. Sebab nafsu itu memang tabiatnya tidak baik, hanya ingin berbuat apa-apa sahaja yang melupakan kita kepada Allah Ta'ala. Contohnya, kita nak istiqamah dengan Quran. Sebelum pergi sekolah mengajar, sebelum pergi pejabat, kan? Apa salah yang lepas? Lepas subuh tu baca setengah muka surat Quran. Berapa minit je kanan? Setengah muka surat. Ada 10 minit? Tak ada 5 minit dah. Modal 5 minit. Ya. Tapi nak robot 5 minit tu yang mahal tu kan. Kita diburu ni masuk. Konon ni nak kojam ah masuk. Ha. Uruslah masuk elok-elok. Bagi peruntukan untuk itu dan istiqamah. Yang pergi jauh lah. Baca Quran setengah muka surat tu banyak. Ya. Kita baca setiap kali Nabi kata ala dubri kulli solah. Nabi suruh apa? Al-Muqasqishah. Baca Qul Huwallah 3 kali, Qul A'udzu Birabbil Falaq sekali, Qul A'udzu Birabbin Nas sekali. Tiap-tiap pagi, lepas subuh, lepas maghrib. Pun payah juga. Dia nak dapat istiqamah tu. Kenapa Nabi suruh Muqasqishah ni? Qul Huwallah, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas. Nabi suruh tiap-tiap kali lepas sembahyang fardu baca penuh ni. Apa sebab? Rahsia dia besar. Dan benda ini dapat disingkap dengan ilmu. Nampak? Keluh Allah tu. Pendek ya. Tapi 1/3 Quran. 10 juzuk Quran tersimpul dalam Keluh Allah. Ha, bayangkan tu ya. Kita jadikan perisai. Muqash kisah ni. Apa muqash kisah surah ni? Muqash kisah ni maksudnya At-tabarru minasyirik. Dia jadi benteng kepada syirik, syaitan dan iblis. Bila lagi kita nak develop benda ni? Bila lepas kita doa lah, kena buat tiap-tiap kali lepas daripada solat fardu. Sebab syaitan dia tak tidur. Dia mengurumun hati kita untuk macam langau iring bangkai tu. Tak tidur siang malam. Jadi yang tak tidur siang malam awal ni siapa? Wallah. Jadi macam mana nak sana ke Allah? Sana melalui wahyu. Qul wallah. Qul a'udzu birabbin nas, insya-Allah kan. Mengikut nafsu semata-mata membawa kita kepada apa yang buat kita lupa kepada Allah. Kalau begitu, perlu hamba Allah mengendalikan nafsunya dengan alat kendali yang namanya takwa, iman. Takwa ni nama besar dia, ya. Dia lahir daripada ibadah yang berdasarkan ilmu supaya tetap nafsu itu hidup baginya. Tidak mati, tidak tunduk, iaitu dengan kendali seperti mengendalikan kuda. Jadi seseorang itu dapat menggunakan nafsunya untuk kebaikan, kemaslahatan dan untuk kebenaran. Dikendalikan, jangan sampai jatuh pada perkara-perkara yang membinasakan, tempat yang merosak. Kalau begitu, sekarang mulai menempuh tanjakan ini dan meminta tolong kepada Allah supaya dapat menempuh tanjakan ini. Ia kembali kepada ibadah tetapi tiba-tiba kelihatan ada rintangan-rintangan lain. Kita dalam ibadat ni kena bergantung ke Allah. Itu sebab kita sebut hari tu zikir yang Nabi suruh baca tiap-tiap kali lepas sembahyang tu. Allahumma la mani alima ataita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u zal jadd minkal jadd. Ya. Ada sebab kenapa Nabi suruh kita jadikan zikir tiap-tiap kali lepas solat. Kita nak berserah diri kepada Allah dengan meletakkan hakikat mana
Zikir ni maknanya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya ku wahai Allah nak berdepan dengan cabaran ini, melainkan kembali kepada kekuatan yang kau izinkan wahai Allah, kan. Itu dia ada kaifiat-kaifiat untuk kita bergantung kepada Allah. Jangan bergantung talah ya. Cakap bergantung, jalan nak gantung macam mana? Ha, mesti ada jalan ya. Jadi kalau tidak ada penghalang akan tetap, maka sekarang ini ia menghadapi rintangan-rintangan yang kadangkala datang dan kadangkala menghilang. Hal ini akan membimbangkan hatinya untuk sepenuhnya mencapai tujuannya, iaitu ibadah. Menghalangi untuk membulatkan isi hatinya kepada ibadah, sebagaimana mestinya ia merenungkan macam apakah halangan-halangan itu. Setelah lama merenungkan ditemui, ha, kita akan nantuk jumpa nanti akan datang bila nampak halangan-halangan yang di depan kita, di sana masih ada lagi rancau-rancau yang akan menyekat perjalanan ibadah. Kita akan bincang pada sesi yang datang, iaitu antara rintangan yang akan kita lalui sebagai cabaran ialah bab rezeki. Rezeki ni tuan, orang tutur cakap rezeki ni besar jahru sehingga kita hilang pun punca eh. Ha, kita akan bincang nanti ringkasan kepada pengertian rezeki ni adalah merupakan awarid, halangan-halangan, rintangan-rintangan yang akan merosakkan jalan ibadah ya. Sebenarnya ini mukadimah ni menjelaskan tentang isi kandungan perbincangan kita yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Ada apa-apa nak tanya tak? Hari ini 15 ya. 15. Kita apa eh? InsyaAllah. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram al-fatiha. A'udhu billahi min syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladhina. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك التقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها وهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وعمش للشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.